Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Neng Risma. Di video kali ini aku mau berbagi resep masakan sederhana, simple, ekonomis dan pastinya enak, yang berbahan telur dan tempe. Penasaran gimana cara buatnya? Simak terus videonya sampai habis ya, jangan di skip. Dan seperti biasa, sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa untuk like video ini, kemudian komen, share, dan subscribe, karena subscribe dari kalian sangat berarti untuk kemajuan channel ini. Untuk bahan utamanya ada tempe yang sudah aku potong-potong dadu kecil-kecil seperti ini, kemudian 2 butir telur. Untuk bumbunya ada bawang putih, bawang merah yang sudah diiris-iris seperti ini, kemudian cabai rawit sesuai selera dan 1 batang daun bawang. Kemudian goreng tempe setelah matang, kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian tumis bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu. Kemudian masukkan juga cabai rawit dan bawang daunnya, tumis. Kemudian bawang-bawangannya ke pinggirkan terlebih dahulu, lalu masukkan 2 butir telur yang sudah dikocok, kemudian diorak-arik seperti ini. Diorak-arik seperti ini sampai telurnya matang dan wangi. Selanjutnya masukkan tempe yang sudah digoreng tadi, aduk-aduk kembali. Masukkan secukupnya air. Masukkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk secukupnya. Masukkan juga 1 sendok makan saus tiram. Aduk-aduk kembali sampai semuanya merata dan bumbunya meresap. Kalau sudah matang, kemudian matikan kompor dan sajikan. Terima kasih sudah simak videonya sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba. Dan untuk resep lebih lengkapnya bisa lihat di description box. Dan jangan lupa untuk like video ini, kemudian komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Terima kasih, see you next video.